Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi. Amin. Berkata pengarang kitab Al Jawharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub bagi al-alim al-allamah al-syekh Ali ibn Abdul Rahman al-Kalantani rahimahullah. Kita masih lagi dalam bab yang ke-19 pada menyatakan kelebihan doa. Ya, kalau kitab Jawi kita pada muka surat 108. Pada baris yang ke-13 dari bawah. Kalau kitab yang Rumi pada muka surat 201. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yuridka bikhairin fala rada li fadlihi. Yang bermaksud, dan jika menyentuh akan dikau Allah Ta'ala dengan mudarat, maka tiada yang membukakan baginya melainkan ia jua. Dan jika menghendaki ia akan dikau dengan kebajikan, maka tiada ada yang menolakkan bagi karunia-Nya. Dari surah Yunus ayat yang 107. Jadi ini menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menetapkan segala takdir, muqaddar bagi sekalian hamba-hambanya. Ini jikalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menentukan untuk seseorang hamba itu dalam ketetapan muqaddarnya bahawa dia akan mengalami sesuatu dugaan, bala, bencana atau kemudaratan, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat melepaskan dia daripada kesusahan tersebut melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga jikalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan dalam ketetapan muqaddarnya dengan kehendaknya bahawa dia akan memberikan sesuatu kebajikan kepada seseorang hamba, atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan hendak memberikan sesuatu kemuliaan kepada seseorang, kekurniaan, apa saja yang berupa kebaikan dari sisinya, maka tiada siapa pun dapat menghalangnya daripada kebajikan itu sampai kepada hamba tersebut. Inilah dimaksudkan jika menyentuh akan dikau Allah Ta'ala, wa in yamsaskallahu bidurrin, dan jika menyentuh, maksudnya jikalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala timpakan dengan sesuatu kemudaratan, bidurrin berarti kemudaratan, fala kashifa lahu, maka tidak ada siapa pun yang dapat menyingkapnya, yang dapat menghilangkannya, mengangkatnya, illahu, melainkan dia saja, Allah saja yang mampu untuk menghilangkan, menghindarkan
kemudaratan yang telah dia sendiri timpakan ke atas hambanya. Dan begitu juga wa in yuridka bi khairin, dan jikalau Allah Subhanahu wa taala beriradah, berkeinginan, berkehendak untuk menimpa, untuk memberikan sesuatu kekurniaan, kebaikan, bi khairin, ya, fala rada li fadlihi, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menahan akan kurnianya. Maka apabila berkehendak seseorang memberi mudarat akan dikau dengan barang yang tiada disurat akan dia atas kamu, menolakkan dia Allah Ta'ala daripada engkau dan memalingkan dia daripada kehendaknya, dan demikian itu menyungguh-nyungguh atas suruh kita bertawakal dan berpegang atas Allah Ta'ala pada sekalian pekerjaan, dan disuruh berpaling daripada barang yang lainnya. Inilah yang dimaksudkan supaya kita sentiasa bertawakal, berdoa, bersungguh-sungguh, bergantung harap, berpegang, berpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap urusan pekerjaan kita. Dan kita disuruh berpaling, yakni lepaskan pergantungan kita kepada selainnya. Ini kalau kita ada pengharapan kepada seseorang atau satu makhluk, ya, hendaklah kita lepaskan pengharapan kita terhadap mereka, kerana mereka tidak ada apa-apa kuasa untuk memberikan sebarang kemudaratan maupun kemanfaatan kepada kita melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mafhum hadisnya bermaksud, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Jikalau kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mempercukupkan segala urusannya, cukup bagi Allah untuk menyempurnakan segala urusannya. Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, jikalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, jikalau berserah kamu atas Allah Ta'ala akan sebenar-benar berserahnya. Ya, tawakal itu artinya berserah, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La razaqakum, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kurniaan rezeki kepada kamu. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, mengurniakan rezeki kepada burung-burung. Taghdu khimasan, berpagi-pagi ia dalam keadaan lapar. Wa taruhu bitanan, dan berpetang-petang ia dalam keadaan yang kenyang ia. Ini sebagaimana burung itu bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Burung kan ada macam kita, nak kena ada kerja masuk office, nak kena apa, belajar masuk sekolah, ada degree apa, tak ada. Ya, kita perlu pada benda-benda itu. Sebab apa? Keyakinan kita kepada Allah Ta'ala lemah, tawakal kita lemah. Kalau tak ada pelajaran nanti nak kerja kat mana? Ya, tak ada sijil, tak ada ni kelulusan, nak minta kerja kat mana? Itulah keyakinan kita. Sebab apa? Kita telah dirosakkan dengan berbagai-bagai keyakinan duniawi ini, sehingga kita punya pergantungan kepada Allah Ta'ala tu menjadi semakin kurang dan semakin lemah. Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, berserah, bukan kata dalam urusan rezeki aja, dalam setiap segala urusan kita, pekerjaan kita, la razaqakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kamu. Kama yarzuqu at-tayra, sebagaimana dia telah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan, berpagi-pagi ia dalam keadaan lapar. Wa taruhu bitanan, dan berpetang-petang ia dalam keadaan kenyang ia. Maka hadis ini menunjukkan atas suruh berserah dan berpegang atas Allah Taala. Ini Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya
dan kepada kita sebagai umatnya, supaya kita sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana Allah Taala sendiri suka kepada orang-orang yang sentiasa bertawakal. Ya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Subhanahu Wa Taala suka kasih kepada orang-orang yang selalu berserah kepada Allah Taala. Jadi hadis ini menunjukkan, memberikan kepada kita keterangan bahawa supaya kita ni selalu hendaklah berserah kepada Allah Taala dengan sebenar-benar tawakal, ya. Jikalau kita mampu bertawakal sepenuhnya seperti mana burung, ya, nescaya tidak ada apa-apa masalah dalam kehidupan kita untuk kita berasa gundah gulana, ha? Ataupun ketakutan, tiada rezeki, tiada makanan, ya. Maka hadis ini menunjuk atas suruh berserah dan berpegang atas Allah Ta'ala. Maka tiada menafikan yang demikian itu oleh firman Allah Ta'ala menghikayatkan bagi perkataan Nabi Musa AS, فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ. Maka takut aku bahawa membunuh mereka itu akan daku. Ya, ini dengan sebab aku bunuh Qibti, tukang masak bagi Fir'aun. Ya, ini Nabi Musa AS, ya, walaupun dia sebagaimana yang Allah Ta'ala hikayatkan dalam kisahnya, ya, bahawa dia telah membunuh seorang Qibti, maka dia berasa takut, ya, takut nanti kena ligan dengan tentera Fir'aun lah pula, nanti Fir'aun akan cari siapa yang bunuh aku punya tukang masak ni, ya. Tapi itu tidaklah bersalahan, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan tentang Nabi Musa AS tu. Dia berasa ketakutan pula. Kalau dia bertawakal berserah, dia berserah pada Allah, nak takut apa? Apa nak takutnya? Orang nak bunuh aku ke? Orang nak kejar aku ke? Nak ligan aku ke? Apa nak takut? Ha, kalau sebenarnya patut macam tu lah. Tapi apa yang Nabi Musa AS nyatakan? Allah Ta'ala hikayatkan, فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ. Aku takut nanti kan mereka nanti kan bunuh aku nanti. Jadi seolah-olahnya macam tak berserah lah pula. Tidak, ya. Kerana dalam keadaan-keadaan tertentu memang kita disuruh supaya menyelamatkan diri, ya. Dan lagi firman-Nya, qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Telah berkata keduanya, yakni Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, rabbana, ya Tuhan kami, innana nakhafu, sesungguhnya kami berasa takut, ayyafruta, bahawa menyegera Fir'aun dengan menyeksa atas kami, au ayyatgha, atau bahawa takabur ia dan bertambah sesatnya, ya. Maka perkataan Nabi Musa itu tiada menafikan suruh berserah. Kerana apa? Kerana bahawasanya manusia memang disuruh lari daripada sebab kebinasaan. Kalau dah tahu Fir'aun tu memang dia punya ganas dia, dah tahu memang dengan dia punya kekejaman dia, dah tahu memang dia dengan kezaliman dia, larilah. Apa nak tunggu pula nak berserah tu? Berserah bodoh lah namanya. Ya. Dah tahu dah memang singa tu memang dah, kalau nampak orang memang dengapnya, ataupun ular tu kalau dah tahu memang dia akan patuknya, apa nak tunggu lagi? Nak berserah juga? Berserahlah. Kalau dia patuk-patuklah. Macam tu ke? Bukan macam tu. Ya. Ha, kalau kita dah tahu kemudaratan tu ada, Allah Ta'ala letakkan padanya, larilah, selamatkan diri kamu, ya. Ha, dalam lari itu pun itu berserah pada Allah, ya Allah selamatkanlah aku. Ha, nampak? Jadi perkataan Nabi Musa tu tiada menafikan suruh berserah, kerana bahawasanya manusia disuruh lari daripada sebab kebinasaan. Kalau kita nampak sesuatu perkara tu akan menimbulkan menjadi asbab untuk kebinasaan kita, ya, selamatkanlah diri, ya. Usahalah selamatkan diri, ya. Manusia disuruh lari daripada sebab kebinasaan kepada sebab bagi selamat, dan jikalau tiada sejahtera sekalipun, ya, sekurang-kurangnya kita usaha untuk menyelamatkan diri kita. Dan lagi sabdanya, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berkenaan takdir muqaddar yang Allah Taala telah tuliskan di Lauh Mahfuz, ya, telah diangkatkan kalam dan kering segala suratan. Yakni tulisan dakwat kalam tu pada suratan Lauh Mahfuz tu dah kering dah, tak boleh nak padam-padam pakai pemadam dah, liquid paper tak boleh dah, ya, melainkan dengan doa. Kalau itu pun dengan muqaddar Allah Subhanahu wa Taala. Yakni telah selesai kalam daripada menyurat pada Lauh Mahfuz dengan barang yang ada,
dan barang yang lagi akan ada hingga hari kiamat. Ini daripada semenjak permulaan alam ini diciptakan, ya, sehinggalah alam ini akan dibinasakan dan manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Semuanya telah tersurat, semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz. Dan kering dah dakwat tu, ya. Kita kalau tulis dengan dakwat pun sekejap boleh kering, ya. Ini dah beratus-ratus beribu-ribu tahun, takkan tak kering-kering lagi, ya. Dah kering dah. Nabi kata telah diangkatkan qalam, mana pen tu dah diangkat dah, ya. Dan kering segala suratan, ya. Dakwat yang menuliskan suratan itu pun telah kering. Maka tiada bertukar dan tiada berubah lagi. Kemudian daripada demikian itu, bagi barang yang disurat pada suhuf daripada segala maqadir al-kainat. Ini maqadir itu maksudnya apa yang telah ditentukan. Takdir-takdir. Ya, takdir-takdir yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Al-kainat. Ini bagi sekalian makhluk-makhluk ciptaannya. Ini ketentuan-ketentuan bagi sekalian makhluk. Semuanya telah disuratkan satu persatu. Ya. Seperti Lauh Mahfuz. Dan terkadang didapat pada suhuf itu tabdil, ya, pada kadang-kadang pada suhuf itu, ini pada ketentuan Allah Ta'ala itu ada terdapat tabdil. Tabdil itu maksudnya akan berlaku perubahan. Ini yang dimaksudkan, ya, dengan doa itu boleh merubah takdir, ya. Dengan bersedekah itu boleh dapat apa? Sembuhkan penyakit, ya. Dengan hubungkan silaturahim itu dapat panjang umur, ya. Dengan amalan-amalan tertentu tu makna takdir tu boleh berubah. Tapi itu semua dalam ketentuan Allah Ta'ala juga. Ya? Ini yang dimaksudkan. Dan terkadang didapat pada suhuf itu, ini suhuf Lauh Mahfuz itu, tabdil. Tabdil maksudnya perubahan. Dan berubah dengan sekira-kira barang yang pada ilmu Allah. Ini semuanya perubahan yang akan berlaku pun, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ilmunya. Seperti mana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Ya. Shadaqallahu al-'azim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh menghapuskan, akan menghapuskan apa yang telah tertulis di Lauh Mahfuz itu. Apa yang menurut apa yang dia kehendaki, wa yusbit, dan dia boleh menetapkan tak ada perubahan lagi seperti mana yang dia kehendaki. Wa indahu, dan di sisinya ummul kitab, yakni segala ketetapan nak menentukan sama ada itu benda, perkara itu, ketentuan itu, takdir itu akan tetap ataupun akan berubah, semuanya adalah pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang akan menetapkan. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Menghapus Allah akan barang yang menghendakinya dan mensabit ia, dan di sisinya ibu kitab. Ya. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa penuh. Yani authority Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yang pegang untuk menentukan sama ada apa yang telah tertulis di Lauh Mahfuz itu akan kekal terus seperti mana yang telah tertulis ataupun bisa berubah-berubah, ya, menurut ketentuan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni asalnya iaitu ilmunya yang qadim azali, yang tiada diubahkan daripadanya akan sesuatu, seperti barang yang dikatakan dia Ibnu Abbas dan lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dari riwayat Muslim bahwasanya Allah Taala menyurat akan sekalian maqadir al-khalq. Ya, menurut riwayat hadis di dalam Sahih Muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyurat akan sekalian maqadir al-khalq. Maqadir al-khalq artinya apa? Takdir-takdir sekalian makhluk. Ya. Bahwasanya Allah Ta'ala menyurat akan sekalian maqadir al-khalq dahulu daripada menjadikan langit dan bumi dengan 50,000 tahun. Subhanallah. Jadi sebelum langit dan bumi ini diciptakan lagi, suratan takdir apa yang akan berlaku di langit dan apa yang akan berlaku di bumi semuanya telah dituliskan siap-siap dah. Selama mana? 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini.
Maka sembah sahabat, ini para sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada apa beramal pada hari ini? Adakah pada barang yang kering dengan dia oleh qalam dan yang berlaku dengan dia oleh segala maqadir, atau pada barang yang lagi akan datang? Ini para sahabat pun bertanya, kalau semuanya telah ditulis siap, buat apa kita nak buat amal-amal lagi? Nak minta itu, nak minta ini, ya, nak berdoa itu, berdoa ini, buat apa nak buat amal lagi? Nak minta kemudahan dalam segala urusan kami lagi, itu ini, ya, nak minta tolong apa, buat apa lagi nak buat amal? Adakah buat amal tu, adakah pada barang yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan dalam suratan takdir, seperti mana yang telah dituliskan oleh qalam dan kering habis segala dakwatnya, dan apa yang berlaku dengan dia oleh segala takdir, atau pada barang yang lagi akan berlaku? Jadi maksudnya ada benda lagi ke tak tertulis lagi dalam takdir tu? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beramal olehmu pada barang yang telah berlaku dengan dia qalam dan yang telah berlaku dengan dia segala maqadir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, kamu beramal adalah menurut segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini segala amal perbuatan kita ni semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana kita dapat hadir pada malam ini, ya, dalam majlis ini, di tempat ini, ini semuanya adalah dengan ketentuan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita beramal menurut apa yang telah berlaku dengan dia, seperti mana yang telah ditetapkan skripnya dalam kalam dan di lauh mahfuz tu, dan yang telah berlaku dengan dia segala maqadir. Ini segala takdir-takdir bagi setiap makhluk-makhluk ciptaan Allah Ta'ala ni semuanya telah ditetapkan, telah dituliskan, telah ditentukan. Ini semuanya berjalan menurut ketentuan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sahabat bertanya, sembah mereka itu pada apa beramal? Buat apa nak buat amal lagi? Ya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu, beramal oleh kamu, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jadi kamu buat amal tu untuk tujuan apa lagi? Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal itu untuk maksud apa? Beramal olehmu, maka tiap-tiap seorang dimudahkan bagi barang yang dijadikan baginya. Maksudnya apa? Kita digesa, disuruh, dianjurkan beramal, buat amal-amal soleh, buat amal-amal kebajikan, supaya apa? Supaya apa yang menjadi ketentuan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu, yang berupa kebaikan itu, dapat menjadi dipermudahkan untuk kita menghadapinya, melaluinya, untuk beramal dengannya. Ya. Dan supaya apa? Keburukan-keburukan ataupun bala musibah yang telah ditetapkan jikalau kita meninggalkan amal itu dapat terhindar daripada diri kita. Ya? Beramal olehmu, maka tiap-tiap seorang dimudahkan bagi barang yang dijadikan baginya. Yang ini macam rezeki. Rezeki ini semua Allah Ta'ala dah tetapkan siap dah. Kita yang sibuk-sibuk, huru-hara sangat sampai garu kepala, tak boleh tidur, pejam mata, sakit kepala, sakit macam badan semua, nak cari rezeki katanya. Eh, rezeki kan Allah Ta'ala dah tetapkan siap dah, nak cari buat apa susah-susah lagi. Kita beramal ni sebab apa? Beramal kita tu supaya rezeki tu mudah sikit datang. Kalau tidak, nak tunggu lambat lah. Nak tunggu orang hantar. Ya? Ha. Dan riwayat Ibn Arabi dengan sanadnya bahawasanya Nabi SAW bersabda, ia mula-mula barang yang dijadikan dia itu qalam, kemudian dijadikan nun. Nun itu apa? Nun itu dakwatnya, bukan huruf, ya. Nun, nun, huruf nun tu adalah merupakan ibarat bagi dakwat, bagi qalam itu. Jadi menurut kata Ibnu Al-Arabi, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia mula-mula yang barang yang dijadikan dia itu, yakni Allah Taala mula-mula menciptakan qalam. Qalam tu untuk apa? Untuk menyuratkan segala takdir-takdir sekalian kainat ciptaan. Kemudian dijadikan nun, iaitu dakwatnya, dakwat bagi qalam itu. Ya, kalau ada qalam saja, dakwat tak ada, nak tulis pun tak nampak ya, ya. Ya. Jadi ada dakwat dia. Dan demikian itu kata Allah Taala, nun wal qalam
wal qalami wa ma yasturun, ya, ayat dia nun wal qalam. Jadi nun dan qalam itu dakwat dan pena itu untuk menyuratkan segala takdir-takdir ketentuan sekalian makhluknya. Kemudian firman Allah Ta'ala bagi qalam. Ini selepas Allah Ta'ala menciptakan qalam dan dakwatnya, maka Allah Ta'ala berfirman bagi qalam, surat olehmu. Maksudnya tulis. Berkata qalam, apa yang aku surat, apa yang aku nak tulis. Firman Allah Ta'ala, firmannya, surat olehmu akan barang yang ada dan barang yang lagi akan diadakan hingga hari kiamat, daripada amal, ajal, rezeki dan asar. Ini bekas, ini kesan-kesan bagi segala perbuatan. Semuanya disuratkan. Maka berlaku qalam dengan barang yang ada hingga hari kiamat. Jadi qalam pun menulislah semua ketentuan-ketentuan qadar yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk sekalian kainat. Bukan untuk kita seorang. Semua. Ya. Semua makhluk-makhluk ni. Daripada amal perbuatan dia. Yang ini setiap makhluk tu apa amal-amalan yang dia akan dibuat. Dan bila ajal maut dia. Apa rezeki dia, dia makan beras jenis apa. Basmati ke apa ni. Beras pecah, beras hancur ke apa ke. Semuanya Allah Ta'ala tulis siap dah. Ya, rezeki setiap seorang. Dan kalau dia buat apa ni kesan daripada tindakan dia tu, semuanya Allah Ta'ala dah suruh qalam untuk menuliskan. Yang ni asar, bekas tu maksudnya kesan bagi setiap tindakan, perbuatan, amal tadi. Maka berlaku qalam dengan barang yang ada hingga hari kiamat. Sampailah ke hari kiamat daripada sekalian makhluk-makhluk kainat. Ya, semuanya disuratkan oleh qalam. Kemudian tatkala selesai qalam daripada menyuratnya, habis selesai menulis semua suratan takdir, maka tiada menyurat ia, habis tak ada suratan apa lagi dah, habis semuanya telah ditulis dan tiada berjalan ia hingga hari kiamat. Ini qalam tu pun duduk diam dah, ya, tak menulis lagi sampailah ke hari kiamat, dan dakwat tu pun kering. Kemudian menjadi Allah Ta'ala akan akal. Allah Ta'ala menciptakan pula akal. Maka berfirman baginya oleh Tuhan Al-Jabbar, tiada aku jadikan suatu kejadian yang terlebih ujub kepada aku daripada engkau demi kemuliaanku. Ini Allah Ta'ala telah menciptakan akal ini dalam keadaan yang sangat menakjubkan. Ya? Ujub ni maksudnya sangat menakjubkan. Ini keupayaan akal ini sangat menakjubkan. Ya. Ya. Manusia ni kalau dia berakal, dia akan menjadi orang yang sangat hebat. Ya. Dia mampu menggunakan akal dia untuk buat macam-macam benda lah. Ya. Kalau tak ada akal jadi bodoh, bodoh tak boleh buat apa. Ya. Ha. Jadi dengan sebabkan akal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia ni, macam-macam perkara kita dapat nikmati bersama. Ya. Tak kira lah manusia tu orang Islam ke, orang bukan Islam ke. Ya? Dengan keupayaan akal itu, dia dapat berfikir untuk menghasilkan sesuatu perkara yang akan dapat bagi manfaat untuk diri dia. Bahkan untuk orang lain juga. Ya? Kalau dia tidak gunakan akal dia, maka tak ada apa-apa yang akan terhasil. Ya? Lampu, kipas ni semua, jam ni semua kita tak dapat tengok ni. Jam ni bukan senang nak buat ni. Boleh ke kita buat? Kita ni yang pandai pun tak boleh nak buat jam. Jangan cerita lah. Ya. Maknanya orang yang ada akal tu, dia tahu fikir macam mana nak buat dia punya apa? Gear dia tu. Ha? Macam mana nak pusing jam tu. Lepas tu, yang minit dia, yang saat dia. Kita yang kata berakal pun tak boleh nak buat jam. Tengok jam pandai lah. Ya. Haa. Jadi akal manusia ni, dia boleh buat macam-macam ni. Kapal terbang, kapal laut, kapal angkasa, macam-macam lagi. Sebab apa? Dia menggunakan keupayaan akal. Ya? Ha, macam zaman Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS buat kapal atas tengah-tengah, atas bukit. Ya? Orang-orang yang tak ada akal, dia tak boleh buat kapal. Macam mana nak buat kapal atas bukit? Ha? Atas gunung pula buat kapal. Tapi Allah Ta'ala kurniakan akal tu. Sangat menakjubkan. Ya, sampai sekarang lagi dapat ditengok kesan peninggalan, ya, kapal bahtera Nabi Nuh AS. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, kemudian Allah Taala
menjadikan akan akal, maka berfirman baginya oleh Tuhan Al-Jabbar, tiada aku jadikan suatu kejadian yang terlebih ujub kepada aku. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala sendiri begitu terpegun dengan ciptaannya itu akal, ya. Tidak ada aku jadikan suatu kejadian yang terlebih ujub, yang maksudnya menakjubkan, ya, kepada aku daripada engkau demi kemuliaanku. Sesungguhnya aku sempurnakan dikau pada orang yang aku kasih, dan aku kurangkan dikau pada orang yang aku murkai akan dia. Yang ini orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih, Allah akan sempurnakan akal itu, ya. Yang ini kesempurnaan akal itu ialah apabila seseorang itu dapat menuruti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dapat menuruti sunnah dan syariat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang sempurna akal dia, ya. Mana dia fikir pada perkara yang sebenar, perkara yang akan memberi manfaat untuk kehidupannya yang kekal abadi dalam kehidupan akhirat, ya. Orang yang paling berakal, orang paling bijak ni, dia fikir kehidupan sesudah mati. Dia bukan fikir untuk kehidupan di sini, di dunia ni saja, ya. Macam orang yang buat jam, kapal terbang ni semua, ni semua untuk kehidupan duniawi saja. Ini orang bijak sini, dia bukan bijak sana. Ya, orang yang bijak sana dia fikir untuk kehidupan sesudah mati. Ya, orang yang paling bijak dia banyak fikir tentang mati, fikir macam mana nak buat amal persediaan untuk sudah mati nanti. Itu yang bijak sana. Jadi itulah yang sempurna akalnya. Kalau dia hanya fikir untuk kebaikan manfaat duniawi saja, ini orang bijak sini, dia bukan bijak sana. Ya. Macam orang-orang yang Allah beri kemuliaan kepada para-para nabi, ya, para-para wali-wali Allah, orang soleh ni, mereka berfikir walaupun ke duniawi mereka mungkin nampak kekurangan, ya, sebab apa? Mereka bijak sana, bukan bijak sini. Dia tidak fikir nak bina kekayaan dalam dunia ni, walaupun dia boleh kalau dia nak, ya. Macam Nabi Sulaiman alaihissalam, boleh kalau dia nak, ya. Tapi kebaikan yang Allah Ta'ala tentukan, kesempurnaan bagi akal tu bila dia fikir untuk kehidupan dia yang kekal abadi. Itu pun betul, ya. Jadi walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu kemuliaan yang ada Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi segala kemuliaan-kemuliaan yang ada pada para nabi-nabi yang lain, ya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia nak hidup miskin, ya. Kalau boleh mati, matikan dalam keadaan miskin. Hari kiamat nanti pun dibangkitkan bersama orang miskin. Dia tak ada fikir untuk kehidupan duniawi. Nabi SAW kalau dia nak jadi raja, dia raja Madinah, ya. Raja boleh hidup senang lenang dengan kemegahan istana, tapi Nabi tak mau macam tu. Sebab apa? Nabi orang yang bijaksana. Dia fikir kat sana akhirat lagi mahligai, lagi besar, syurga lagi luas, kehidupan lebih kekal abadi. Kalau dunia ni 60 tahun, 70 tahun dah tinggal habis segala istana semua, tinggal macam tu. Jadi orang lain pula yang tinggal duduk dalamnya, ya. Jadi orang yang hanya mementingkan kekayaan duniawi itu orang yang bijak sini, ya. Dia guna akal dia beli saham, labur saham, buat peniaga, masuk forex ni, macam-macam lah semua untuk kekayaan, kesenangan duniawi. Ini bijak sini, ya. Dia tak fikir bijak sana, buat amal, sedekah, jariah, bagi sampaikan ilmu, bagi dakwah, tazkirah ni semua. Ini untuk bekalan akhirat nanti, ya. Jadi sesungguhnya aku sempurnakan dikau pada orang yang aku kasih, dan aku kurangkan dikau pada orang yang aku murkai. Ini orang yang kurang akal itu, dia hanya bijak sini, ya. Dia fikir untuk kebaikan duniawi je lah. Dia tak ada fikir nak bijak sana. Mana untuk kebaikan manfaat sudah mati, dia tak ada fikir. Dia mati, mati habis rehat dalam kubur dia ingat. Padahal lepas mati ada lagi kehidupan, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnakan akal itu pada orang yang Allah Taala kasih. Itu di kalangan para-para nabi, para-para wali-walinya, di kalangan hamba-hambanya yang beriman, Allah berikan akal tu kesempurnaan pada mereka. Jadi mereka tu berfikir untuk kehidupan mereka yang kekal abadi. Tetapi orang yang Allah Taala murkai, Allah bagi dia sikit jelah kemampuan akal tu, hanya mampu untuk bijak sini, ya. Bijak sana dia tak mampu. Dia fikir, eh, macam mana lepas mati pun ada hidup lagi? Takkan tulang-tulang dah hancur habis semua, bergaul dengan tanah semua, nanti boleh jadi balik? Nampak? Sebab apa? Mereka, akal mereka tu tak sempurna, tak mampu nak memikiri tentang kudrat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bermula yang terlebih sempurna manusia akalnya itu
orang yang terlebih mengikut mereka itu bagi Allah dengan taatnya dan ibadatnya. Nampak? Kesempurnaan akal tu bukannya pada kita mampu bina kekayaan, kekuasaan, kerajaan, empayar ni semua. Ini bukannya kesempurnaan akal. Ya, kesempurnaan akal tu Allah kurniakan kepada siapa? Seseorang yang mampu untuk mentaati segala perintah-perintah Allah dan menyempurnakan segala amal ibadat yang telah difardukan kepadanya. Inilah orang yang sempurna akalnya. Ya. Bermula yang terlebih sempurna manusia akalnya itu, orang yang terlebih mengikut mereka itu bagi Allah. Ini orang yang betul-betul mentaati. Ya, al-imtisalu bi awamirillah. Mereka sentiasa melaksanakan segala perintah-perintah Allah, wajtinabu 'anil nawahi, dan meninggalkan, menghindarkan diri mereka itu daripada perkara yang menjadi larangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka berusaha untuk mencapai ketakwaan yang sempurna. Itulah orang yang sempurna akalnya. Dan lagi sabdanya, ta'arraf ila Allah fir raja'i ya'rifka fi shiddati. Ta'arraf ila Allah fir raha'i, bukan raja, fir raha'i, ya. Ta'arraf ila Allah fir raha'i ya'rifka fi shiddati. Ta'arraf ila Allah fir raha'i, maksudnya kamu perkenalkan diri kamu kepada Allah dalam keadaan ketika mana Allah Ta'ala kurniakan kemurahan kepada kamu. Ya'rifka fi shiddati. Nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengenali kamu dalam ketika mana kamu menghadapi kesusahan. Jadi kenalkan dirimu, kenalkan olehmu diri kamu kepada Allah. Yang ini kita nak memperkenalkan diri kita kepada Allah ni macam mana? Kita kena selalulah hadir. Selalu hadir sembahyang, menghadap dia, baca Quran, perdengarkan suara kita kepada dia. Jangan baca senyap-senyap je. Kan tajwid tak betul kan, kita ingat dah betul dah. Baca mesti mu kuatlah baca Quran supaya orang dengar dia boleh tegur lah. Tersalah tajwid ke, salah makhraj ke, kok ada ustaz sebelah ke dia boleh dengar. Ini salah ni baca ni. Ha. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala boleh dengar, makhluk boleh dengar, apa malaikat-malaikat pun boleh dengar. Ya. Jadi perkenalkan olehmu diri kamu kepada Allah, yakni dengan apa? Dengan beradat pada mengerjakan taat dan ibadat. Bila kita melakukan amal ibadat kita, kita menyerahkan semua amal ibadat kita kepada Allah. Inna solati wa nusuki, ya, sembahyang aku dan segala amal ibadatku, manasik, ya, ibadat hajiku, ya, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah dengan cara kita nak memperkenalkan diri kita kepada Allah. Ya, kalau ini waktu time sembahyang pun tak hadir, macam mana malaikat pun tak kenal dia ni pernah datang ke tak pernah datang ni masjid ni, ya? Nanti masjid pun tak kenal dia dekat hari kiamat nanti. Dia ni pernah masuk ke pintu rumah aku? Tak pernah nampak, ya? Jadi masjid rumah Allah pun tak kenal nanti kan? Susah. Jadi kita perkenalkan diri kita kepada Allah selalu dengan sentiasa melakukan amal ketaatan, amal ibadat, ya, menghadap kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah. Yakni dengan beradat pada mengerjakan taat dan ibadat akan dia pada waktu kemurahan, yakni ketika mana kita Allah Ta'ala beri kelapangan, kesenangan, ya, kesihatan ni masih bergagah lagi ni, ya, boleh panjat gunung lagi, ya, boleh jogging lagi pagi-pagi. Time ni tengah-tengah sihat ni, tengah ada kederat ni, kita buatlah amal sungguh-sungguh, perkenalkan diri kita ni kepada Allah, ya. Dengan kemurahan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri kita kesihatan, keupayaan, kekayaan, kesenangan ni semua, ha? Maka kita gigihlah melakukan amal-amal ibadat supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengenali kita. Hingga kasih ia akan dikau, nescaya kenal ia akan dikau. Yang ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kenal kita. Bila mana kita susah nanti kita merintih, ya Allah tolonglah aku, ya Allah. Oh, Allah Ta'ala pun dengar. Oh, ya. Yeah? Ini malaikat-malaikat pun tahu dia ni, ya Allah, time dia senang, ya Allah, time dia lapang, oh, dia memang selalu memujimu, ya Allah, dia selalu membesarkanmu, ya Allah, walaupun dengan lidah dia, walaupun dengan hati dia, dengan amal perbuatan dia selalu taat padamu, ya Allah. Kami pun kenal dia, ya Allah, malaikat pun beritahu kami kenal dia, ya Allah, kami selalu nampak dia pergi masjid, pergi majlis ilmu, selalu bersedekah tolong orang, ya, ha. Jadi Allah pun kenal lah dia. Bila kita dalam keadaan susah tu, kita berdoa, memohon, mengangkat tangan, memohon kurnia Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan segera menghapuskan segala kedukaan kita, mengangkat segala kepayahan kita.
akan melapangkan segala kesempitan-kesempitan kita. Kenalkan olehmu diri kamu kepada Allah, yakni dengan beradat pada mengerjakan taat dan ibadat akan dia pada waktu kemurahan, hingga kasih ia akan dikau. Nescaya kenal ia akan dikau dengan mengangkatkan kesusahan daripada engkau dan perkenankan doa engkau pada ketika kepayahan, dan dijadikan bagi engkau daripada tiap-tiap kepicitan, iaitu kesempitan, keluasan, dan daripada tiap-tiap duka cita itu tempat keluar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan melapangkan kesusahan-kesusahan yang kita hadapi, ya, kesempitan-kesempitan yang kita hadapi, ya, ketika mana kita menghadapi kesusahan. Tapi nak dapatkan pertolongan Allah Ta'ala di kala susah tu, waktu kita tengah senang-senang, tengah sihat ni, kita buat amal lah, ya, perkenalkan diri kita kepada Allah. Maksudnya, kita buatlah amal ibadat sehingga malaikat-malaikat pun kenal kita, ya, ahli masjid pun kenal kita. Ini kalau kita pergi masjid pun tak pergi. Jadi kalau kita meninggal, ahli masjid kata, dia ni pernah datang masjid ke? Tak tahu. Jadi kita, siapa nak uruhkan jenazah kita? Ya tak? Jadi kita selalu kena hadirkan diri kita tu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengenali kita. Itu yang dimaksudkan, mana Allah Taala akan menolong kita ketika mana kita dalam kepayahan, kesusahan. Ya, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman sedikit sebanyak tentang kepentingan doa ini, insya-Allah. Ada beberapa muka surat lagi daripada bab fadilat doa ni, nak baca habis semuanya tak sempat habis lagi ni, ya. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, ya. InsyaAllah ada apa-apa nak tanya tentang perkara yang berkaitan dengan doa ini, bolehlah kita sama-sama ambil manfaat daripada keterangan-keterangan yang telah dinyatakan oleh pengarang kitab ni, ya, tentang pentingnya kita ni ada sentiasa bertawakal, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusan kehidupan kita, dan pentingnya kita meyakini sepenuhnya dengan muqaddar, takdir, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Namun jangan kita putus asa daripada rahmatnya, dan jangan kita duduk diam, tak nak berusaha, tidur aje, ya, dan semua Allah Ta'ala dah tulis siap dah, tak payah buat apa. Bukan macam tu, ya. Kita ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi peluang untuk berikhtiar, berusaha, beramal, supaya apa, dipermudahkan segala apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala tu, cepatlah kita dapat perolehi, ya. InsyaAllah ada apa-apa nak tanya tak, pakcik-pakcik, makcik-makcik, ya, abang-abang? Tak tanya tu mana faham semua tu. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan Allah bagi kita faham. Saya pun bukannya faham sangat pun. Mudah-mudahan Allah bagi kita faham lah, ya. Kita doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.